Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, kembali lagi di sini dengan aku Hani. Nah, kali ini Hani itu sudah berada di lokasi yaitu di Geopark UNESCO. Jadi ya kita itu pergi ke Pantai Pasir Putih. So, nah, untuk mencapai ke sini itu perjalanannya tidak mudah dan Hani di sini ada videonya yang perjalanan menuju ke sini. Nah, seperti ini videonya. Oke guys, jadi ini adalah jalan-jalannya ya menuju ke Pantai Pasir Putih. Nah, di situ banyak orang yang mau jalan. Seperti ini. Sini harus bawa air, makanan, minuman ya guys. Oh guys, jadi ini adalah kita udah pemandangan dari atas ini. So indah banget bunga. So jadi karena jalannya itu agak rumit dan sedikit, pokoknya sangat rumit dan turun-turun seperti ini ya, buat menuju ke tempat yang indah banget. Jadi perjalanan ke sini memang tidak mudah. Namun, kalau sudah sampai di sini lelah letih dan kalau masih di atas sana pun, ya perjalanan menuju ke sini pun kita tuh sudah merasakan keindahan, betapa indahnya ciptaan Allah lah ya. Pokoknya indah banget dan teman-teman kalau mau ke sini tentunya ada di deskripsi di bawah. Nah, teman-teman bisa dilihat tadi dari atas aja udah kelihatan indah banget dan pantainya itu pasir putih dan masih jernih tentunya dan gak ada sampah-sampah juga di sini. Jadi bisa dilihat lautannya sangat biru, bahkan terlihat seperti hijau. Dan di sini tuh persis banget di bawah gunung. Jadi perjalanan di sini tadi tuh melewati gunung-gunung, pesisir. Nah, pokoknya tuh capek tapi tuh indah banget. Oke deh guys, jadi Hani mau liatin di sini tuh pemandangan yang sangat indah dan seperti video sebelumnya Hani tuh taruh di spot-spot yang ada di video sebelumnya ya, kalau teman-teman belum lihat ada di sini nih. Nah, disitulah Hani tuh menampilkan beberapa spot yang Hani kunjungin pada hari ini dan hari ini Hani berada di Pantai Pasir Putihnya. Oke deh guys, kita mau main-main dulu di sini, mau berenang. Lihat di sini indah banget. Jadi teman-teman kalau kesini jangan lupa juga pastinya harus bawa air ya, bawa air minum, makanan yang cukup. Dan kalau yang nggak kuat jalan, Hani saranin sih mendingan nggak usah kesini karena perjalanannya bener-bener jauh banget. Tapi kalau buat teman-teman yang suka bolang atau suka jalan-jalan, nggak apa-apa kalau kesini. So, main-main aja dulu yuk. Indah banget pokoknya. Ah, kita tuh juga bisa camping, kita bisa bawa tenda, bisa naik boat. Oh ya guys, satu lagi Hani tuh mau kasih tahu teman-teman, kalau yang belum foto kesini di kayu-kayu itu ya, pohon-pohon mati tapi hidup, itu tandanya belum sah kalau belum kesini, kalau belum foto di sana. Jadi kita mengabadikan sedikit foto seperti ini nih. Nah teman-teman, ayo Hani bawa ke pesisir pantainya yang sangat indah. Dan di sini tuh Hani tuh bawa yaitu salah kostum dan memang niatnya mau buat berfoto tapi malah salah. Jadi kalau teman-teman kesini tuh harus pakai seragam atau baju hangsa ya. Lalu juga bawa apa? Baju pantai. Di sini Hani
tuh sudah nggak kesendirian, guys. Nih. Nah, ini dari tadi cuman kamerain doang ya. So, aduh, bagus nggak, Kak? Ketagihan nggak sih? Banget ya. Jadi kita mau ke pinggir pantainya, guys. Oh my god. Tuh udah mulai dia mau basah-basahan. That's beautiful. Tuh. Di sini kalau nggak basah itu nggak ada. Aku juga basah. aku salah kostum. Bagus banget itu. Ini tuh seperti di Bali ya. Yeah.